Okey, dalam video kali ini saya nak share beberapa formula simple yang anda boleh buat dalam Google Sheet. Okey, formula yang pertama adalah sum. Dalam bahasa Melayu adalah kita nak kira jumlah. Jumlah maksudnya kita perlu tahu nombor-nombor dia. Okey, dekat belah sini saya ada letakkan beberapa nombor yang berterabur. Okey, cara nak kira sum adalah ada beberapa step. Yang pertama adalah kita boleh highlight dua sel ataupun tiga sel ataupun banyak-banyak sel. Kita boleh highlight. Kemudian kita boleh pergi tengok dekat belah bawah ni, dekat hujung ni ada tulis sum 38. Okey, ini adalah kalau kita nak cepat tengok berapa jumlah dia sahaja tanpa nak tulis dekat mana-mana. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah kita boleh klik dekat satu sel yang kosong, kemudian kita boleh type equals sum sum, lepas tu buka kurungan, kemudian Google Sheet dah pandai, dia dah bagi suggestion B2 sampai B6. Okey. B2, kita boleh drag, highlight sampai B6. Kemudian kita boleh klik enter. Jawapan dia adalah 38. Okay. Kemudian, ada juga cara yang lagi cepat. Kita boleh pergi dekat belah atas ni. Ada huruf yang macam pelik sikit ni. Macam nombor 3 tapi terbalik. Tekan function tu. Cari sum. Kemudian, dia dah terus tolong typekan. Kita tinggal drag aja bahagian mana yang kita nak tambahkan. Okey, katakanlah kita pilih B2 sampai B6, kemudian klik enter. Sama juga dapat 38. So itu cara mudah kita nak kira jumlah berbanding kalau anda nak buat macam gini. Ini cara manual. Anda boleh tekan sama dengan B2, lepas tu anda tekan tambah, B3 tambah, B4 tambah, B5 tambah, B6 pun dapat juga 38, tapi cara tu agak lambat. Okey, kita nak cepat. Ini cara yang pertama, sum. Okey, formula yang kedua adalah count. Count ni kita nak kira berapa nombor yang ada. Okey. So, formula dia adalah equals count, kemudian buka kurungan. Kemudian kita nak highlight dekat row G2 sampailah ke G7. Okey, kemudian kita tekan enter. Jawapan yang diberi adalah 4. Datang mana daripada 4 ni? 4 ni adalah formula ni count, dia hanya kira berapa sel yang ada nombor. Okey, daripada banyak-banyak sel yang kita pilih ni, berapa yang ada nombor? Okey, kita tengok 1 ni ada nombor, 2 ni pun ada nombor, ni ada nombor juga, ni pun ada nombor juga. So, ada berapa sel yang ada nombor? Ada 4. So, dia bukan kira jumlah. Jumlah, kalau kita nak kira jumlah, kita pakai sum. Equal sum. Okey, kita highlight ni. 62. So, 10 tambah 14 tambah 17 tambah 21 dapat 62. Tapi, kita guna count kalau kita nak cari berapa nombor yang ada dalam sesuatu row ataupun column. Okey, ada kembar kepada count iaitu count A. Count A ni pula apa? Okey, kita tekan equals count A. Buka kurungan. Kemudian, kita highlight ni semua sekali. Okey, bila dah highlight, kita tekan enter. Jawapan yang diberi adalah 6. Okey, kalau anda nak tahu count A ni apa, count A ni untuk kira berapa sel yang ada sesuatu dalam sel tu. Tak kisahlah sel tu nombor, tak kisahlah sel tu huruf, apa-apa sahaja yang ada dalam sel, count A akan kira. Maksudnya, ada 6 kotak yang ada item dekat dalam dia. Ada huruf ataupun ada nombor. Kalau kita tukar sebagai simbol pun, okay, dia masih tetap 6. Dia dapat kira simbol tu sebagai sesuatu. Okay. Ini 3 formula yang anda boleh cuba buat. Semoga berjaya.